Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel EGG Sat. Dan kali ini aku akan memainkan game lagi, yaitu Harvest Moon's Wonderful Life. Hampir salah ngomong ya, malah mau ngomong Save the Homeland. Ini versi GameCube nya ya, aku lanjutin lagi yang versi yang pernah mainin waktu itu. Kita wasa-wasa lagi, langsung kita mulai aja. Oke. Waktu itu aku nge-save emang jam 10 kurang ya, aku di hari pertama, tapi kita harus membeli yang namanya kolam karena akan ada hewan spesial nanti ya guys, yaitu hewannya itu hewannya tuh hewan bebek guys. Jadi kalau kita beli kolam akan dapat bebek. Masa kolam itu mahal banget, 3.000 harga itu 3.000. Kalau aku beli sapi yang ada malah apa namanya itu ya, masih lupa di sini order ya, order. Kalau aku beli sapi yang ada agak susah ngumpulin duit 3.000-nya itu ya, walaupun mungkin sempat aja sih kalau ngumpulin, tapi aku lebih milih beli kolam dulu sih ya. Building ya, pon 2500, oke, okay. Apa? Nanti kumpulin lagi, aku ngecep sih pengen beli ini yang sih ya, sapi star cow yang jantan. Tapi itu mahal banget, 6.000. Sabar aja, oke, kita sabar, pasti dapat. Aku juga nggak tahu sih bakal lanjut apa enggak seri game ini. Aku juga nggak tahu sih game ini masih ramai atau enggak ya di zaman sekarang. Tapi ini game seru banget sih. Dulu aku pernah mainin yang special editionnya di PS2 dan kocaknya tuh pas ending malah aku tuh nge-lag terus nge-frame dong. Gak bisa dilanjutin jadi parah banget emang. Aku gak tau tuh kelanjutannya kayak apa, penasaran masih. Parah banget mulainya di ending, ngeselin banget emang. Itu dokternya sekarang ya, jangan cepet banget dong kalau di sini ya. PS2 mah lambat banget semua sih. Itu dokternya juga gimana ya. Dokternya juga gimana, dokter itu untungnya sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, sorry guys, aku bersin mulu gak tau apa. PS2 ya, versi GameCube nya beda banget PS2. Nah, ini masih kayak PS2 ya, kemungkinan sama sih. Nah.
Okay, come again when we were really late. Stop for them. Iya, sepertinya. Ya, aku nggak tahu pun jual apa aja ya. Dan sikat sapu itu berapa sih harganya? Soalnya dia juga yang jual. Sampai sini dong ke kota. Alhamdulillah ya Allah, bosan juga aku. Ini sama ini ya. Santai Van, aku mau merah susu sapi aku dulu, baru aku jual, santai aja. Ini menurut realis banget sih, jujur game. Stop lagi. Oh, oke, okay, gak apa-apa. Lumayan kok harganya. Oke, okay, ini mau beli. Oke, okay. Beras. Okay, thank you my friend. Kita sikat hati kita dulu ya. Aku mau sikat hati aku dulu. Pakai air. Cara kayak gini guys nih. Sepuluh gampang sih ya. Pemimpin dapat anjay. Bidangnya yang pas dulu ya. Untung masukin dong. Ya data. Sorry. Hmm.
Harvest Moon ini tidur cuma 6 jam doang kalau nggak salah sih, apa 3 jam. Nah, jam 9 baru dia. Benar, biar pagi itu enak. Pokoknya tuh dapat tidur 3 hari, kalau langsung sehari sih ya lupa. Dan kalau 3 hari itu lama banget dong. Gila sih. Sehari atau beberapa hari ya? Beberapa hari ini
Pokoknya udah selesai guys, keren dong. Wih ya, pokoknya selesai. Gaming kita di hari kedua apa esoknya? Hari kedua kalau nggak salah dah, hari kedua baru selesai pokoknya. Nah kalau udah enak, ini udah enak nih. Di tahun kedua kalau nggak salah kita bakal dapat bebek nanti guys, kalau nggak salah ya, di musim fall kalau nggak salah inget. Nah oke guys, thank you buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir, oke? Okay? Jangan lupa subscribe, share, and comment, oke? Okay? Dan juga like. Dan aku udah ngomong like nih sih, itu nggak apa-apa. See you next video, bye-bye.